Oke guys, kali ini kita akan belajar bagaimana cara men-setup router menjadi bridge, modem bridge, dimana modem speedy tadi itu kita pindahkan dial up-nya ke router. Jadi bridge itu seperti itu, jadi menjembatani saja dari kabel teleponnya itu melewati modem, dan modem tersebut sebagai bridge-nya kita setup sebagai bridge, lalu dial up-nya di routernya. Dan kemudian kita pakai router, routernya adalah router Asus. Oke, ini permintaan dari teman kita di komentar di router Asus. Jadi dia request bagaimana cara setup bridge pada router Asus. Oke, kita langsung aja. Halo guys, ini dia routernya, router Asus ya. Nah ini dia routernya, Asus tipe berapa ini ya, RTN12HP ya, RTN12HP. Sorry guys, ini routernya kotor sekali tapi masih jalan dengan normal. Oke, ini skemanya seperti ini. Jadi di sini ada di kabel biru ini ya, di kabel biru ini. Nah, ini tempat untuk colokin WAN ya. Jadi untuk internetnya, jalur internet itu masuk ke colokan yang nomor satu ini. Jadi kabel biru ini berasal dari modem ya, berasal dari modem. Dan kemudian modemnya ini dia CTE ya, modemnya adalah modem CTE. Nah, milik Telkom, IndiHome. Oke, ini bukan yang fiber ya teman-teman, ini ZXHN. Nah, ini CTE, ini modem ini. Kabel birunya di LAN 1 lalu menuju ke router ya. Oke. Nah, saya kalau sudah setup modem ini menjadi bridge, maka WiFi ini tidak saya pakai. Jadi saya matikan mode WiFi-nya di sini, WLAN itu ya. Nah, WLAN itu saya matikan, dipencet agak lama lalu dia WLAN-nya mati. Jadi biar tidak ada dua WiFi, jadi satu modem nyala dan satu router nyala, nggak usah kita matikan, salah kita pakai yang router aja, jadi lebih tangguh. Nah, yang router ini lebih tangguh WiFi-nya. Nah, cirinya teman-teman perlu diketahui lebih awal, cirinya kalau sudah di mode bridge ini lampu indikator di internet itu warnanya merah. Jadi warna merah ini bukan berarti ini tidak connect. Justru yang warna merah ini sedang connect. Dia sebagai bridge itu pasti begini, menyala merah, bukan hijau ya. Kalau dia sebagai modem, dia menjadi hijau. Nah, oke, kita coba langsung setup routernya. Jadi skema jaringannya itu begini aja, biasa aja. Oke, kita akan coba langsung praktekkan bagaimana setup di routernya. Oke, kita langsung aja. Oke teman-teman, kita langsung mulai saja. Kita akses modemnya terlebih dahulu, kita setup dulu modemnya, modem CTE tadi. Kita akses menu administratornya, yaitu dengan username support dan passwordnya the word in your hand. Oke, kita oke saja. Maka kita masuk di halaman status. Di sini kebetulan sudah saya rubah menjadi bridge ya. Nah, lalu untuk yang ingin merubah settingan dari PoE itu interface setup, lalu mengakses menu internet. Nah, di sini tampil menu-menunya. Nah, ini di virtual circuitnya tetap saja dibiarkan saja
PVC 0. Dan jika tampilan sebelumnya, settingan sebelumnya itu PPOE, maka tampilannya seperti ini. Perbedaannya ya. Nah, username-nya itu dari sini, passwordnya juga. Nah, bila diganti jadi bridge mode, maka tampilannya akan lebih simple. Ya. Jadi biarkan saja LLC-nya tetap. Terus semuanya VPI VCI-nya juga biarkan saja secara default. Oke. Setelah itu coba dicek lagi untuk line-nya. Jalur LAN-nya ya, itu IP-nya sekian. Oke, mau dirubah juga boleh. Oke, selanjutnya adalah kita cek juga wireless-nya. Oke, menunya seperti ini dan kita nonaktifkan ya dengan klik deactivate ya. Kita deactivate saja karena kita akan memakai WiFi dari routernya saja karena lebih tangguh. Oke, jangan lupa disimpan ya, di save di menu paling bawah itu. Nah, di sini juga kita save, setelah itu di oke. Oke, coba kita perhatikan di menu status ya. Di menu status ini maka tampilannya akan seperti ini ya. Bridge nya statusnya connection tipenya adalah bridge, dan IP address dan subnet dan lain sebagainya itu adalah NA atau not available. Jadi tidak mendapatkan IP. Jadi modem ini sudah tidak mendapatkan IP public. Nah, dari Speedy. Jadi yang mendapatkan IP nanti adalah yang di router. Oke. Oke, selanjutnya kita akan setup yang di router. Baik teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita men-setup router Asus. Router Asus ini IP address-nya 192.168.1.1. Ya. Salah. Coba cek lagi status. Keliru. 2.1 guys. Oke, 2.1 ternyata. Ya. Oke, 2.1. Lalu ya, next. Nah, username-nya kita masukkan di Asus RTN12HP ini. Oke. Login dan akan masuk di, nah, ini dia. Dan kebetulan ini sudah saya koneksikan dan menjadi dial-nya di router ini. Oke. Nah, itu IP-nya dari WAN-nya ya, dari Telkom-nya. Pindah ke sini IP-nya ya, yang dapat IP publiknya itu. Nah, sekarang coba kita lihat, masuk ke WAN, menu WAN ya. Setelah itu di internet connection menu ini ya, WAN internet connection. Nah, kita pilih di sini PPPoE ya. Teman-teman, kita pilih PPPoE dan buka tampilan seperti ini ya. Silakan disamakan aja dengan settingan di sini. Hampir semua router itu settingannya hampir sama teman-teman, jadi tinggal menyesuaikan aja ya. Enable NAT-nya juga, enable WAN-nya di yes aja semua. Oke, get the one the IP automatically, yes. Oke, connected dan S ya. Only dan S server automatically. Oke, ini diganti aja, dipakai yes aja sih menurut aku sih. Karena DNS servernya itu menuju ke modem yang tadi. Karena waktu itu modemnya adalah modem bukan mode bridge ya modemnya. Oke, di yes aja. Biarkan secara routernya aja mencari DNS servernya secara default. Baik, sekarang langkah selanjutnya adalah masukkan username dari Telkom Speedy nya teman-teman. Jangan lupa passwordnya juga ya, yang didapat dari Telkom.
ya, silakan tanya ke petugas Telkomnya atau Plaza Telkom untuk menanyakan username dan password PPWO-nya ya. Oke. Jadi simpel teman-teman, sederhana caranya, tidak ribet. Setelah itu biarkan saja default semuanya. Jadi setelah itu baru di apply ya. Jangan lupa di apply. Oke. Kita proses applying setting. Oke. Coba kita lihat status dari router ini. Nah, sekarang sudah connected ya, dia sudah dial ya. Teman-teman bisa refresh ya. Nah, itu dia. Nah, one IP-nya sudah muncul ya. Oke, teman-teman, cukup mudah bukan caranya? Langkah-langkahnya simple, singkat, padat dan jelas. Saya harap begitu. Bagi teman-teman jangan lupa like, subscribe dan komen. Silakan request bagi yang ingin untuk video tutorial lain-lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.